coach 4-0 ada kan gol awal yang pencetkan sikit plan coach untuk game Kuala Utara ini. Pertama sekali syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, walaupun Rizal tidak menyebelahi kami, dan sesungguhnya kekalahan petang ini seperti saya katakan tadi dihukum di awal minit permainan, kerana selepas ketinggalan kami cuba mengasak dan melakukan serangan, tapi sekali lagi seringkali kami dikecewakan dengan serangan balas pasukan Selangor yang kita tengok terlalu laju, dan keupayaan para pemain saya berada di tahap yang lebih rendah pada petang ini. Dan perlu saya akui bahawasanya kehilangan 4 pemain tonggak untuk perlawanan petang ini sedikit sebanyak merencatkan segala perancangan awal pasukan. Dan walau bagaimanapun, tahniah sekali lagi kepada Selangor yang terus menang dengan jaringan yang besar, dan buat pasukan saya jangan terus tunduk, kerana seperti yang saya ingin maklumkan, yang kita memang melihat ke arah musim baru musim depan, dan disebabkan tersebut kita tidak datang dengan corak bertahan dan sebagainya. Kita cuba memperkemaskan corak permainan, tetapi Selangor lebih berhak untuk mencapai kemenangan. Fidus Sayedi kecederaan lutut, dan ada tiga lagi itu demam, influenza. Luka Minorovic, Azalinullah dan Aiman Husni. Husni yang kita kehilangan hari ini untuk 4 pemain, dan itu yang amat merisaukan dengan keadaan terkini pemain. Dan hari ini juga kita sebenarnya baru pulih daripada demam, dan bukan alasan daripada saya sebenarnya, tapi keadaan-keadaan tersebut sedikit sebanyak merencatkan perancangan ketika kita bertemu pasukan yang cukup baik. Tapi apa perkara positif yang boleh dapat daripada aksi pemain-pemain? Jika kita betul kita menguasai juga permainan sebenarnya, tetapi kekurangan pengalaman di hadapan gol. Kalau kita lihat di separuh masa kedua, pertama juga kita ada peluang, begitu juga dengan separuh masa kedua, tetapi apabila pengalaman pemain-pemain muda saya berada di depan gol, dengan saya merasakan mereka gugup sedikit, dan disebabkan itu mudah untuk pemain-pemain Selangor mematahkan serangan pasukan kami. Dan apapun kita mencuba, dan kerana itu saja yang kita ada untuk perlawanan ini, dan kita mengharapkan pemain tidak terus tunduk kerana kekalahan agak besar bagi saya. Dan seharusnya mereka memiliki perwatakan untuk bounce back dengan kekalahan petang ini, untuk bertemu dengan satu lagi pasukan yang sedang menginginkan konten untuk berada di 4 pasukan teratas Sabah. Coach, untuk pemain poin yang diturunkan malam ini, coach berpuas hati dengan semangat mereka? Bagi saya, mereka tidak seperti mana yang terdahulu prestasi yang diharapkan. Mungkin juga disebabkan ramai di antara sebenarnya yang mengalami sakit tekak kembalinya kami daripada Kalimantan tempoh hari. Tetapi dengan pemain yang tidak mencukupi, saya memaksa pemain-pemain import saya untuk beraksi juga, kerana sekiranya tanpa import hari ini, saya rasa lagi banyak jaringan dihasilkan oleh pasukan lawan. Dan saya masih memuji permainan pasukan Luciano, Sande dan Jasper, walaupun mereka tidak berada di kondisi yang terbaik ketika perlawanan malam petang ini, tetapi mereka terus mencuba, dan saya mengharapkan mereka menjadi tulang belakang kita lagi untuk perlawanan 2 perlawanan seterusnya, terutama beraksi di gelanggang sendiri pada Ahad depan. Ya, sudah pasti kita cuba memberikan kemenangan kepada peminat beraksi di gelanggang sendiri pada Ahad depan, dan merupakan perlawanan terakhir Liga di Stadium Ipoh. Dan dalam masa yang sama, kita sebenarnya mengenal pasti pemain untuk kita kekal ataupun sebaliknya pada musim hadapan. Tetapi apa yang boleh saya katakan di sini, para pemain telah berjuang untuk kejayaan pasukan, dan mereka tahu akan tanggungjawab mereka perlawanan terakhir itu, iaitu bertemu dengan Sabah. Dan ketika ini Sabah dalam landasan yang terbaik, semalam telah memenangi perlawanan di tempat lawan dengan 4 jaringan, dan saya juga risau dengan keadaan tersebut, kerana kami
beraksi dalam 2 peluang terakhir ini dengan top team sebenarnya. Jadi saya mengharapkan pasukan-pasukan di bawah saya tidak menang untuk kami kekal di tangga ke-9. Okey. Terima kasih. Sanyong.